Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa memvideokan kedatangan bis ALS Nopin 226 ya. Ini trip solo juga ini teman-teman. Nggak nyangka di sini bisa memvideokan dua bis berkelas ekonomi datang ya. Bis ALS Nopin 226. Bis ALS Nopin 226 ini dulu pegangan Pak Damek ya. Batangannya Pak Damek. Dan waktu itu sempat dibawa oleh Bang Rambe juga. Tapi untuk kali ini yang bawa siapa ya? Saya belum tahu ya. Oh, ada Bang Sukri. Mantan helper 326. Untuk teman-teman yang pengen bernostalgia dengan bis ALS Nopin 226 ya, mungkin untuk jumpa dengan bis ALS Nopin 226 ini sudah agak sulit ya kalau di Jogja ya, karena kalau dulu sangat mudah karena cincunya Pak Damai, istrinya orang Jogja ya, jadi bis ALS Nopin 226 ini selalu singgah di rumah Pak Damai di Jalan Wonosari, tepatnya di Patuk Gunung Kidul ya. Dan untuk bis ALS Nopin 226 ini liverinya masih liveri kupu-kupu ya. Cincunya abang ini apa ya? Saya juga belum tahu ya. Nanti kita tanya ya teman-teman ya. Bang. Bang Sukri. Iya. Ikut 226 sekarang. Iya, Bang. Ya, setelah. Pokoknya sehat selalu lah untuk Bang Sukri lah. Kemarin terakhir di Nopin berapa ya kemarin? 2326 ya? Bukan? Entah. Triple 3. Berapa? Triple 3. 333. Oh iya ya, benar. Enggak, yang kemarin ke Jogja? Jogja. 326. Bukan. 294. Bang Ucok. Halo, Mas. Masih nurunin paket apa ya ini ya? Gimana Bang Sukri? Ya. Alhamdulillah, semoga Bang Sukri juga sehat. Amin. Bang. Abang ini dulu di mana ya? 326 juga ya? 326. Enggak kenal. Kenal. Enggak kenal. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi seneng saya. Iya. Aduh, Abang. Ya. Lama lah. Itu setelah apa ya? 378 terlockdown ya, hampir 2 tahun ya itu ya. Eh, 1 tahun. 326 lagi. Iya, tapi kan waktu kita jumpa kan 1 tahun yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu lah. Iya. Enggak nyangka. Triple 3 yang menurut saya itu kan di Palembang. Kan di situ kan siap di Anjas. Iya, Bang Anjas. Nah. Lama tak bersua, akhirnya bersua di sini dan dengan bis ALS Nopin 226. Seneng loh ya teman-teman ya.
sehat selalu untuk abang-abangku semuanya, selalu murah rezeki dan dimudahkan semuanya. Amin. Nah ini sana. Benar itu, Jogja. Jogja bisa kalinya ini. Ini Jogja. Ya. Bilang sini. Solo, bilang sini. Nah. Ini. Solo. Kok balik lagi? Solo. Oh, nggak muat. Solo. Pisang itu teman-teman, paket pisang. Pak Kuat, kok bisa dua bis ekonomi bareng ya ini tadi ya? Yang cepat yang sana apa yang ini? Yang cepat yang mana? Yo, yang ini yang cepat. Yang sana duluan. Sana Jumat kok ini Sabtu ya bang ya? Iya. Oh. Hanya selisih 1 jam loh. Ya iya. Enggak sampai pun 1 jam. Barengan di mana tadi? Di Cikampek. Bareng? Iya. Lama tak bersua. Abang ini helper asik juga loh. Sudah abang, aman. Ini cucunya Bang Armen. Armen. Oh. Armen. Udah, Bang. Udah tinggal pesan. Itu siapa namanya, Pak? Wah, enggak hafal orang lama enggak. Driver 2. Cincunya Bang Armen. Yuk kita masuk nostalgia. Ini ya. Yang pengen lihat interior. Terakhir dibawa Pak Damek. Bang Armen? Ya. Sehat Bang Armen? Apa? Nanti dulu. Wah iya. Ini kok tadi bisa bareng dengan 359? Oh anu, katanya dia itu terlambat. Oh. Ada dia. Berarti ini hari Sabtu ya? Hari Sabtu dari Medan. Dari Medan, itu kan hari Jumat. Iya. Iya, Bang Armen. Terus keberangkatan hari apa ya? Yang mana? Kurang tahu, ini kan dari Solo kan nanti kan? Saya perlu telepon ke sana. Ya silahkan, monggo. Mau mandi? Mandi, ya. Ini malah bisa nostalgia dengan pegangan Pak Dame. Iya, iya. Dame ya? Iya, Pak Dame dari 083. Iya. Ya. Jadi data paket ya ini ya dicek di yang untuk Jogja ditinggal di Jogja untuk menyesuaikan dengan bukti pengambilan paket barang. Berapa kan? Sebelum berangkat hari ini bang? Kosong bang, nggak ada yang berangkat. Harusnya ada 297 berangkat besok, harusnya hari ini, tapi karena besok kosong mundur 297, 378, 220 jadwalnya nanti. Ini nanti langsung ke Solo kan? Iya pak, ikut gitu ya? Nantilah, kalau berangkat dari Solo aja lewat sini nanti gitu ya. Oke, tuh kok mati? Oh dimatiin? Kita harus dibuka. Oh, nggak mandi sekalian di sini. Iya ya, nanti masih ada reparasi juga ya. Iya.
oke lah, yang pasti bisa ketemu lagi sama Bang Sukri. Saya tadi nggak nyangka kalau datang lagi bis ALS kelas ekonomi, perkiraan hanya 359 saja. Di depan kami juga. Iya, itu dua, di hari Jumat. Baru saja tiba. Katanya Bang Armen tadi ada trouble katanya. Tapi barengan katanya di Cikampek tadi. Iya, Bang. Oke, terima kasih ya Bang Sukri ya. Saya bisa bernostalgia lagi nih sama livery kupu-kupu. Wah, Bang Jul berangkat. Oke ya teman-teman ya, demikian video siang hari ini dari Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 12 Kota Yogyakarta ya. Hadir kembali bis ALS Nopin 226 dengan Jinju Bang Armen. Doa terbaik untuk semuanya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.